tapi kan dari kunjungan drastis banget tuh Pak, sampai udah berbulan-bulan. Nah dari pihak TMR sendiri merasa kekurangan pemasukan atau seperti apa sih Pak akibatnya ya. Adakah pengurangan karyawan atau seperti ya. Apa Pak? Yang jelas dari sisi pendapatan mengalami penurunan yang sangat drastis ya. Kalau dilihat dari tren pengunjung sebelum COVID itu hari biasa mencapai 8.000 hari biasa ya. Terus hari Sabtu bisa mencapai 20.000. Terus kemudian hari Minggu naik lagi bisa mencapai 50.000 maksimal. Nah, semenjak adanya pandemi atau COVID ini penurunannya sangat drastis. Nah, seperti yang saya sampaikan barusan itu maksimal sampai cuma 2.000 orang. Tapi Ragunan ini kan berada di bawah naungan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Dari segi pembiayaan pakan, operasional, kita masih didukung atau di-backup oleh PBB Provinsi DKI Jakarta. Sehingga ketersediaan pakan masih aman dan tercukupi sampai saat ini. Oke, kalau dari pegawai sendiri Pak ada yang diistirahatkan? Ya, pegawai tidak ada yang dirumahkan, tidak ada yang di PHK, sampai sekarang masih semuanya dalam keadaan aman, bekerja seperti biasa. Dari segi saya tadi sempat berkeliling gitu agak sepi gitu Ragunan ya. Bahkan sepi dari ya. Yang biasa itu rata-rata kunjungan berapa nih Pak? Ya. Kalau dilihat dari data tren pengunjung selama masa transisi ini ya untuk hari biasa masih di bawah 500 orang, masih sangat sedikit sekali Mbak. Nah, terus untuk di hari Sabtu mulai ada peningkatan kurang lebih mencapai 1.000 orang dan di hari Minggu biasanya kurang lebih di 2.000 orang. Memang kita juga lakukan pembatasan ya sesuai dengan kapasitas. Yang sebaiknya belum dibuka oleh pihak TMR ini apa aja sih Pak yang harus diketahui publik? Tempat bermain anak ya khususnya karena di situ juga kan boleh dibilang sangat berisiko atau potensi ya karena nanti banyak sekali anak-anak yang bergantian ya akan menggunakan fasilitas tersebut. Ya. Terus juga pusat peringatan smoker di situ juga ada mengharuskan untuk menitipkan barang segala macam ya. Nah nanti juga kita belum buka wahana pusat peringatan smoker. Lain daripada itu, untuk peragaan satwa dan yang lain-lain juga sudah dibuka, termasuk tempat penyewaan sepeda, kereta keliling atau kereta wisata, itu sudah kita buka. Halo Mbak, boleh tanya nggak? Jadi, apa selama pandemi ini lebih sepi nggak sih? Jauh banget. Jualannya jadi gimana nih Mbak? Saya biasanya kan yang ini baru percobaan pertama kali dan. Oh gitu. Tapi sebelumnya udah pernah ada yang di sini atau gimana? Ya, biasanya sampai berapa? Apa omsetnya bisa berapa gitu? Kalau hari biasa? Satu minggu itu hari bisa dapat 300. Paling banyak yang 400, paling kalau satu ya 200. Kalau hari ini udah jam 2-an, hari gini pendapatannya udah berapa nih kira-kira? Udah sampai target sebelum atau jauh banget? Jauh banget.